You are near, just like me. They long to be close to you. Jadi seperti biasa, mejaku yang di sini itu selalu berantakan karena aku tuh kadang suka taruh aja gitu barangnya, nggak aku rapiin ke tempatnya lagi. Terus di sini juga banyak barang-barang random, tuh kayak ada uang di sana. Terus juga di situ ada meteran, aku nggak tahu dia kenapa bisa ada di situ. And all that random stuff, dan aku mau bersihin dulu supaya nanti kayak enak gitu. Cabal like the narco, narco. Got dope like Pablo, Pablo. Cut dope like Pablo, cut dope. Chop trees with the Draco, Draco. On and off got Diego, Diego. Say Ash to Luego, Luego. We'll be in rapping kilo, yeah. Snub nose with potato. Jadi karena aku udah lama gak minum kopi, so I would like to make morning coffee today. So today's video is kindly sponsored by Scarlett Whitening. Jadi kalau kalian nonton videoku dari lama, kalian pasti tahu kalau misalnya aku tuh lagi pakai body care dari Scarlett. Nah seperti biasa, step pertama dari body care aku yaitu aku pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Di sini aku pakai yang varian Romansa. Di dalam body scrub ini itu mengandung glutathione, vitamin E dan buliran halus yang bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Nah, bulirannya itu halus banget, jadi kalian gak usah takut kulit kalian bakal iritasi pakai body scrub ini. Habis itu aku pakai shower scrubnya. Nah, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau Scarlett Whitening ini ngeluarin varian baru dari shower scrubnya. Itu ada 3 varian baru, ada varian Jolly, Charming sama Freshy. Di sini aku pakainya yang varian Jolly. Shower scrub ini itu mengandung glutathione, vitamin E, kolagen, dan ditambah juga dengan buliran beads halusnya yang bisa mengangkat sel kulit mati dan sisa kotoran yang menempel di kulit. Step terakhir yaitu body lotion. Di sini aku juga pakai yang varian Jolly. Dan ini tuh udah botol kedua aku, ini botol pertama udah habis. By the way, aku suka banget sama wangi yang varian Jolly ini. Dia tuh wanginya inspired by YSL yang Black Opium. Nah, aku kan juga pakai shower scrubnya yang varian Jolly. Jadi mereka tuh sama-sama varian Jolly. Dan ini tuh bikin wanginya tuh jadi lebih tahan lama lagi. Si body lotionnya ini juga mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang bermanfaat banget dan bagus buat mencerahkan dan melembabkan kulit. By the way, tekstur si body lotion ini tuh lembut dan nggak lengket di kulit, dia tuh mudah meresap gitu. Dan dia tuh juga ada whitening effect-nya setelah diaplikasiin, jadi kalian bisa lihat perbedaan kulit aku. Tuh yang ini tuh udah dipakein si body lotion-nya dan yang ini belum. Kelihatan kan perbedaannya?
Dan aku juga udah pakai rangkaian body care Scarlett ini itu sekitaran 1 bulan lebih dan udah kelihatan juga hasilnya. Jadi kalau kalian mau hasil maksimal dan lebih cerahan juga kayak aku, kalian bisa cobain banget si rangkaian body Scarlett ini secara rutin. So that's it about today's sponsor. Once again, thank you so much Scarlett Whitening for sponsoring today's video. Jadi di sini aku sama keluargaku lagi on the way ke Sungai Napal. So basically Sungai Napal itu adalah salah satu tempat wisata baru yang ada di Jambi dan karena kami penasaran, jadi kami ke sana. Ternyata untuk masuk ke daerah wisata Sungai Napalnya itu kita harus jalan dulu sekitar 1 km karena belum ada akses mobil masuk ke dalam sana. By the way, di sini ada aku lucu banget karena dia takut lewatin jembatan ini dan FYI ini juga pertama kalinya aku lewat jembatan kayak gini. Jalan aja. Takut. Kamu kenapa? Video buat video ini. Berang itu mas. Ini awak video. Sayang banget kami datang ke sininya itu pas abis hujan, jadi airnya itu nggak bening banget dan agak keruh gitu. Habis itu kita nyantai di pinggir Sungai Batanghari sambil makan nasi gitu. Dan maaf banget yang aku dapat footage-nya cuman ini. Cuma makanin jeruk sama scrolling Shopee karena aku lagi nyari tas fluffy yang kayak gini. Kayak lucu banget dan aku pengen beli. So, yeah, that's what I'm doing now. Baru selesai skincarean dan maaf banget nggak ke-record. So, ya abis ini aku paling mau tidur aja langsung karena udah malam juga. Kayak capek gitu, pengen istirahat. So, I will just end the video right here. Thank you so much guys for watching this video. Hope you guys like the video. And see you in my next video. Bye-bye. Mau tidurin deh.